Kalau mereka Little Khalifah semua, apa khabar? Okay, hari ini teacher Dania nak bercerita mengenai Mariam yang dapat makan buah buah tamar. Okay. Apa itu buah tamar? Buah tamar adalah buah kurma. Okay, sebelum tu teacher nak tanya, siapa yang kenal Mariam? Angkat tangan. Alhamdulillah, ramai yang mengenali Mariam. Baiklah, bagi yang tidak mengenali Mariam, Mariam merupakan salah satu surah yang berada dalam Al-Quran. Dan Maryam merupakan seorang wanita yang hebat dan taat. Maryam juga merupakan ibu kepada Nabi. Nabi Isa, betul. Okey, dahulu sewaktu ketika Maryam ingin melahirkan Nabi Isa, Maryam memerlukan tenaga yang banyak. Jadi Allah turunkan perintah supaya Maryam menggoncangkan buah tamar yang disandar olehnya. Lalu buah tamar gugur. Banyak buah kurma yang masak. Apabila Maryam makan, Maryam mendapat tenaga. Jadinya, apa yang ada dalam buah kurma adalah kandungan khasiat yang tinggi, gula yang tinggi. Siapa yang pernah makan buah kurma? Angkat tangan. Alhamdulillah, ramai. Macam mana rasa dia? Sedap kan? Manis kan? Okay. Biasanya kita makan buah kurma pada bulan apa? Betul, bulan puasa. Sebab Rasulullah pesan kepada kita supaya jadikan buah kurma sebagai pembuka selera. Begitu juga dengan ibu-ibu yang mengandung. Mereka makan buah kurma ketika ingin bersalin dan juga selepas bersalin sebab mereka perlukan tenaga untuk sihat sepenuhnya. Jadinya Khalifah, kita kena pandai dalam memilih makanan. Kita kena pilih makanan yang mengandungi karbon tinggi, protein. Okey, contohnya? Contohnya kurma lah. Madu, kismis. Faham? Okey, ingat tau Allah jadikan semua ciptaannya tiada yang sia-sia. Semuanya ada, betul, ada fungsi tersendiri.